Hai, saya Widyawati. Usia saya 70. Dan saya kebetulan pekerja seni, tapi saya ibu rumah tangga. Jangan maklum dengan pikun. Halo, ketemu dengan saya Gerry Puraatmaja kali ini untuk channel khusus Alzheimer's Indonesia. Dan ini adalah kesempatan untuk bisa ngobrol tentang tips sehat bersama Ibu Widyawati Sofyan. Ada beberapa di antara anggota masyarakat yang memang berusaha sedemikian rupa untuk menolak bertambahnya umur dengan cara macam-macam gitu ya. Tapi bahwa mereka-mereka yang kemudian bertambah usia ini tentu ingin mencoba untuk lebih bermakna. Apa sih yang mau dilakukan untuk bisa mengisi hidup ini bertambahnya usia tapi tetap bermakna di dalam hidup? Kalau kita bicara usia ya, it's just a number ya. Jadi ya betul. Betul kan? Jadi kita nggak, itu hanya sebuah angka yang penting seperti tadi kata Gerry, di mana apa yang telah kita lakukan selama perjalanan hidup ini. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa saya kira semua semua manusia, semua orang tentu ingin berbuat baik ya. Ingin mempunyai orang katakan bahwa mempunyai satu makna dalam hidup mereka, karya, itu karya apapun. Nah, kebetulan saya di dunia seni, di mana saya bersyukur di mana sampai sekarang saya masih diberi kesempatan untuk bisa katakan melakoni ya sebagai pemain gitu ya. Jadi kita main film itu kan ada senario di mana ada dialog yang panjang, kadang-kadang yang pendek, tapi itu kan semua membuat kita harus tetap ya kan, ini harus daya tetap ingat. Daya ingat ya, itu. Ya, jadi ya, saya ya. Bersyukur, saya bersyukur dan juga kadang nyanyi di mana, tapi kadang-kadang kalau mendadak diminta nyanyi terus okay, nyanyi pertengahan la 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 lupa lirik. Lupa lirik. Lagunya nah, tetap. Itu yang muda juga kadang-kadang suka lupa lirik. Iya, iya. Ya, kayak gitu. Tapi ya saya bersyukur bahwa saya masih sampai sekarang Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk tetap, saya tidak mengatakan berkarya ya, tapi yang berkarya yang buat film, tapi saya hanya pelakonnya gitu. Okay.